pipi cabi Nova bikin gemes? Rahasia bahagia Gracia Indri di Belanda. Gracia Indri, selebriti tanah air yang telah menorehkan namanya di dunia hiburan, membuat keputusan mengejutkan dengan menetap di Belanda. Tetapi tunggu dulu. Ini bukan cerita sedih. Gracia kelihatan begitu bahagia bersama suaminya dan Nova, anak kecil mereka. Mereka baru-baru ini berlibur, dan si kecil Nova terlihat begitu menggemaskan. Nova terlihat begitu anteng duduk di stroller. Kenakan baju tanpa lengan dengan topi bundar, dia sungguh menggemaskan. Jangan kaget jika pipi Nova yang cabi menjadi pusat perhatian, ya. Netizen Indonesia tidak bisa berhenti gemas melihatnya. Selain itu, Nova juga ikut berenang dengan orang tuanya. Ekspresinya yang polos dan lucu bikin netizen semakin jatuh cinta padanya. Nova hadir mewarnai Hari Gracia Indri pada November 2022 silam. Kini Nova belum genap berusia 1 tahun, tapi dia sudah menjadi bayi favorit netizen Indonesia. Beneran, pipi cabinya itu daya tarik tersendiri. Tapi, di balik semua kebahagiaan itu, ternyata Gracia sempat mengalami komplikasi saat melahirkan Nova. Dia bahkan kehilangan 2 liter darah. Wah, sungguh pengalaman yang menegangkan, ya. Ada sedikit komplikasi, aku sempat kehilangan darah 2 liter darah, jadi sempat kaget banget, tapi sekarang, Nova sudah semakin besar, lucu, dan sehat. Kita semua senang melihat Gracia dan keluarganya bahagia di Belanda. Nah, gimana menurut kamu? Jangan lupa bagikan pendapat kamu di kolom komentar KL Lovers. Thanks for watching. Subscribe dan follow akun sosial media Kapal Lagi untuk mendapatkan berita selebriti dan entertainment terkini, mulai dari K-pop, K-drama, dangdut, film, sampai musik ada di sini.